Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello my students, how are you today? We hope you are fine and healthy Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran, pembelajaran kelas 3 Menentukan pokok pikiran pada teks Hah, Sekarang kita akan belajar paragraf Apa sih paragraf itu? Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, sekarang coba perhatikan Ton. berikut ini: Edo, anak yang rajin, semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, pikiran pokok dari paragraf di atas adalah edo anak yang rajin. Kamu akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Untuk menulis sebuah cerita, mulailah dengan menuliskan pikiran pokok, lalu kembangkan cerita dari setiap pikiran pokok yang telah ditentukan. Sekarang akan kalian sebuah teks yang berjudul Peraturan dan Sikap Adil di Perpustakaan. Paragraf ke-1. Ada beberapa peraturan yang ditetapkan yang diterapkan di perpustakaan. Hal ini dilakukan agar ruang perpustakaan tetap nyaman dan menyenangkan untuk pengunjungnya. Ada peraturan yang harus dikerjakan oleh petugas dan juga pengunjung perpustakaan. Paragraf kedua, aturan peminjaman buku dilakukan untuk keadilan. Aturan ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan sama dalam meminjam buku. Memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota merupakan sikap yang adil. Tidak akan eh, mengambil pokok pikiran dari paragraf ke satu. Pokok pikiran paragraf ke satu adalah. Peraturan diterapkan di perpustakaan agar ruang perpustakaan tetap nyaman dan menyenangkan untuk pengunjung. Dua, pokok pikirannya adalah aturan peminjaman buku dilakukan untuk keadilan. Sudah jelaskan? Kita bisa mengambil pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Bersikap adil termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila diberi simbol padi dan kapas seperti yang Ustazah tampilkan ini ya. Lambang padi dan kapas menunjukkan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekayaan ini hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, sikap adil bisa diterapkan saat bermain dengan teman. Seperti bermain lompat tali harus adil saat memainkan lompat tali. Nah, seperti yang ada di gambar ini, ya, bermain lompat tali bisa menggunakan berbagai jenis alat. Salah satu alat bermain lompat tali adalah karet. Ya, kumpulan karet ini dijalin sampai membentuk tali panjang. Menjalin karet ini termasuk membuat. Karya. Bermain lompat tali membutuhkan keterampilan dan daya tahan kaki yang baik. Kira-kira melatih daya tahan kaki. Nah, seperti gambar ini ya. Ini adalah salah satu kegiatan untuk melatih daya tahan kaki. Tahapannya yaitu: yang pertama, berdiri tegak dan buka kaki selebar bahu; yang kedua, letakkan kedua tangan di belakang kepala; yang ketiga, lakukan gerakan jongkok; yang keempat, angkat kedua kaki bersama-sama, meloncatlah setinggi yang kamu mampu; yang kelima, saat posisi badan mendarat, lakukan secara perlahan dan kembali pada posisi jongkok; dan yang terakhir, Ulangi kegiatan itu beberapa kali untuk melatih daya tahan kaki. Selain dengan e, gerakan ini, melatih daya tahan juga bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki. Salah satu kegiatan pramuka yang menarik adalah lintas alam. Melalui kegiatan lintas alam, anggota pramuka dapat belajar mengenal lingkungan. Kegiatan berjalan juga berguna untuk meningkatkan daya tahan kaki. Sebelum melakukan kegiatan lintas alam, anggota pramuka berlatih keterampilan membaca dan membuat peta perjalanan. Peta perjalanan digunakan sebagai petunjuk perjalanan. Nah, ini adalah gambar dena lokasi perkemahan yang menunjukkan posisi setiap tempat dengan baik. Meja makan ada di sebelah timur tenda pembina, kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama. Pusat air minum ada di sebelah utara meja makan Sementara tungku ada di sebelah selatan tenda anggota pramuka Dena ini selalu dilengkapi dengan delapan arah mata angin ya Yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu Terima kasih Itu tadi adalah sedikit penjelasan dari Ustazah Tentang menemukan pokok pikiran pada sebuah teks ya Jangan lupa belajar di rumah, tetap semangat Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to recite Holy Quran Don't forget to study hard and be careful Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh